dijadikan presiden seumur hidup. Nah, mendadak-mendadak gitu. Sepertinya terus dibuat kesalahan, terus dilengserkan. Ini apa mau begitu terus? Ini pertanyaan saya, seorang ibu, seorang ibu rumah tangga, tapi juga warga negara Indonesia. Apa mau begitu? Kita seperti uji coba terus menerus, gak habis-habisnya. Lah kalau sudah dua kali, ya maaf, ya dua kali. Bukan Pak Jokowi, enggak pinter. Ngapain saya jadiin kalau enggak pinter? Ini orang kan sekarang nunggu. Nah, makanya enggak dah, dengan segala hormat saya pada teman-teman saya partai lain, saya mau konsolidasi rumah tangga saya aja dah. Kenapa? Lah karena koyaknya kan semua katanya Hasto, wartawan yang meliput saja katanya, kata Hasto loh, kalau salah Hasto mesti salahin. Katanya yang daftar 150 dalam luar negeri, apa luar negeri ya, saya kaget, ngopo toyo. Orang ini sebetulnya seremonial 50 tahun gitu. Karena kan ini yang ditunggu-tunggu. Kalau orang main taruhan, wah udah masang. Sing arep diumumke ibu sopo? Baru kan pada yo. Ya ntar dulu. Emangnya aku situ tepuk tangan terus tergiur mengumumkan? Enggak.